Om Swastiastu, rekan-rekan yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya melanjutkan membacakan tentang babat dalam, yaitu ide Dewa Agung Mati Raja Kelungkung II. Setelah Ide Dewa Agung Jambi wafat karena usia lanjut, putra tertua Ide Dewa Agung Mati menggantikan sang ayah sebagai raja Kerajaan Kelungkung II pada tahun 1700 Masehi sampai tahun 1725 Masehi dan beristana di Puri Agung Samarajaya. Beliau adalah merupakan keturunan atau undang ketujuh dari Ide Dalam Sri Haji Kresna Kepakisan. Pada masa pemerintahan Ide Dewa Agung Mati berjalan dengan baik dan hubungan dengan kerajaan sekitar berjalan rukun tanpa ada masalah. Namun terjadi sedikit perselisihan dengan kerajaan Karangasem akibat masalah kecil, masalah Anglurah Tapanari. Nah, saya akan menjelaskan mengenai perselisihan Kelungkung dengan Karangasem mengenai Anglurah Tapanari. Pada awal pemerintah Ide Dewa Agung Mati, hubungan kerajaan Kelungkung dengan kerajaan lain di sekitar termasuk kerajaan Karangasem berjalan baik. Cokor Rejambi Belatung, putra dari Ide Dewa Agung Ketut Agung di Puri Gagel, bersahabat erat dengan Ki Gusti Ngurah Taparari atau yang dijuluki Sang Ataparari alias Anglurah Taparari, putra Raja Karangasem, Ki Gusti Anglurah Adikarang. Pada suatu saat terjadi perselisihan antara Kerajaan Kelungkung dengan Karangasem akibat suatu kejadian di Puri Gagel. Dikisahkan pada suatu hari Anglurah Tapanari datang ke Gagel seperti biasanya untuk berkunjung sebagai sahabat. Namun pada saat itu Cokor Dejambi Belatung tidak ada di Puri. Kebetulan sedang bepergian. Anglurah Tapanari tidak bisa menahan sakit perut, kemudian membuat ajar di balairung dan membersihkan kotoran di pantatnya dengan melekatkan kotoran atau mengkilat pada tiang balai pegambuhan. Kemudian ia pergi dan kembali pulang ke Karangasem dan sempat berhenti di Bulatri. Keadaan ini dilaporkan oleh Abdi Puri ke hadapan Cokor Dejambi dan beliau merasa terhina dan marah. Segera diperintahkan 40 prajurit pilihan untuk mengejar Anglurah Tapanari dan bertemu di Bulatri. Anglurah Tapanari direbut oleh prajurit hingga luka parah tetapi tidak sampai meninggal. Bagaikan Bhagawan Bhisma dalam cerita Bharatayuddha, beliau menahan sukma agar tua tidak lepas dari naga. Kemudian diperintahkan utusannya menyampaikan keadaan ini kepada ketiga putra beliau. Dengan cepat datang putranya Ki Gusti Anglurah Ketut Karangasem dan Anglurah Bharatayuddha. Disampaikan permasalahannya yang telah terjadi dan dengan memberikan petua kepada putranya, akhirnya Anglurah Tapanari menghembuskan nafas terakhir di hadapan para putra di Bulatri. Dengan rasa sedih, Anglurah Ketut Karangasem kembali ke Karangasem dengan memendam benci. Setelah sekian lama kejadian gugurnya Anglurah Tapanari di Bulatri menyebabkan Ki Gusti Anglurah Ketut Karangasem memendam rasa dendam dan berusaha mencari kesempatan untuk membalas kepada Gagel. Pada suatu waktu pasukan Karangasem dikumpulkan untuk menggempur Gagel dan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di medan perang di Tegalan Belatung hingga berlangsung 3 hari berkesinambungan. Pasukan Cokor Dejambi yang berjumlah 1.200 orang menggempur pasukan Karangasem yang dikomandani oleh 3 saudara dengan jumlah pasukan yang tak terhitung jumlahnya dan dengan membuat benteng pertahanan di Batu Lahat.
Pasukan Janjen diibaratkan pasukan bukit yang membentur gunung besar. Terjadi pertempuran sangat seru sehingga banyak jatuh korban di kedua belah pihak. Karena pasukan Karangasem lebih banyak jumlahnya sehingga pasukan Gagel terdesak mundur. Melihat keadaan ini, Cokor Dejambi bersama Brahmana yang bernama Ide Ketut Batu Lepang menjadi marah bagaikan singa kelaparan. Beliau maju berdua untuk memberi semangat kepada para prajurit mengamuk membabat musuh di medan laga. Tidak terhitung musuh yang gugur dan luka-luka. Yang lainnya melarikan diri tunggang-langgang mencari perlindungan. Akhirnya pasukan Karangasem yang terdesak dan anglurah Ketut Karang turut mundur mengikuti pasukannya. Seperti kambing diguyur hujan, pasukan Geger terus menyerang sampai melewati Batu Lahat dan hingga sampai di daerah Padang, Labuhan, Tanah Kampu hingga sampai di daerah Manggis. Di sini pasukan Karangasem secara tiba-tiba berbalik arah dan melakukan perlawanan sengit. Pertempuran pun berkecamuk kembali lebih dahsyat dari pertempuran sebelumnya. Hingga jatuh korban dan yang luka tak terhitung jumlahnya di kedua belah pihak. Pada pertempuran kali ini, Ide Ketut Batu Lepang dikerubut oleh musuh dan akhirnya gugur sebagai seorang ksatria. Sedangkan Cokor Dejambi terkena sumpitan dengan peluru berbisa yang bernama Si Biru. Senjata sumpitan ini semula adalah milik Ide Dewa Agung Gede, putra dari Ide Dewa Agung Made dari Puri dan Pasar Tungkung, dan sumpitan ini dibawa secara diam-diam oleh Ide Dewa Agung Gede ke Karangasem dan diberikan kepada sepupunya Anglurah Karangasem. Walaupun Cokor Dejambi terkena sumpitan Si Biru yang sangat berbisa, namun tidak wafat di medan perang. Beliau diusung oleh prajurit Gagel dan tiba di Puri Gagel tanpa hambatan. Bhagawanta beliau datang untuk memberikan pengobatan, tetapi ditolak. Beliau telah mengetahui bahwa Si Biru itu adalah pusaka kerajaan Tungkung, sehingga beliau menolak untuk diobati. Walaupun ada kemungkinan beliau bisa sembuh, demikian bisikan hati beliau, Cokor Dejambi lalu wafat sebagai seorang yang gagah perkasa di medan laga karena sudah memenuhi kewajiban mengorbankan jiwa raga sebagaimana perilaku seorang ksatria di medan perang, sehingga diberi nama Cokor Dejambi Ring Rana, gugur di medan perang atau terkenal dengan nama Cokor Dejambi Belatung karena gugur di Belatung. Begitu dulu berkenan yang beriman, saya akan lanjutkan kembali membacakan dengan para putra Ide Dewa Agung Madin.